Hi guys, hari ini kita lagi di Abu Dhabi. Jadi sekarang kita lagi di Abu Dhabi, ada Tatarara. Halo. Kalau tinggi banget tuh bisa majuan atau munduran ya. Halo. Jadi kita lagi transit di sini sekitar 3 jam, habis itu bakal flight ke Madrid. So, kita mau review bandara. Kita mau gerebek bandara. Iya, bongkar juga bandara. Gerebek semuanya Abu Dhabi. Begitu. Let's go guys. Ada pohon. Terus di bandara ini juga ada Kevin Anggara. Sama ada Kak Ikram. Terus di bandara ini ada ini juga, eskalator. Keren banget ya. Wow. Di Jakarta juga ada. Iya, di Jakarta juga ada ternyata ya. Di bandara Abu Dhabi ternyata ada untanya, guys. Bisa disentuh-sentuh, toeng-ngoeng-ngoeng, tapi dia diem aja enggak galak. Gila, keren banget ya. Jadi aku baru aja sampai di Madrid dan ini nyampe di hotel namanya NH Hotel Paseo-Paseo gitu. Dan mari kita check in. Perjalanannya agak 20 jam dari Indo ke Spanyol dan ini nyampe di sini sekitar jam 9-an. Kita enggak bisa check in dulu tapi masih harus lanjutin tour. Jadi saya di toilet membuka koper untuk ganti baju. Enggak mandi dong, gengs. Enggak mandi enggak apa-apa. Cigul tuh selalu wangi. Enggak mandi seminggu aja bisa, masa enggak mandi 3 hari enggak bisa. Aduh. Cepat jatuh gue. Jadi mari kita cuci muka lama di sini, gengs. Oh, jadi aku mau beres-beres dulu. Bye. Sekarang aku lagi ada di Parque de Madrid. Kalian bisa lihat, ini katanya taman yang cukup hit. Aduh, aku menyesal banget BTW gak bawa kacamata hitam, jadi agak show banget. Aku jadi makin kelihatan sipit. But wow. Wow, kayak di film-film gitu gak sih? Ini parah, ini keren banget sih tempatnya. Wah. Nih guys, kalau di Spanyol tuh bahagia tuh sederhana, sesederhana naik perahu tuh berduaan, mesra gitu kan. Nggak perlu, ya nggak perlu makan-makan mewah lah. Yang penting happy. Aku nggak ngerti harus ngomong apa lagi, ini bagus banget. And ini jadi motivasi buat aku kalau bisa ntar ya pas private tuh fotonya di sini. Soalnya bagus banget, parah. Harus kesini lagi deh. Bagus banget kayak di film-film. Pengen masuk, betul ada becak guys di sana. BTW guys, di situ ada yang lagi pacaran, sweet banget. Itu lagi, ya ampun, mesra banget. Oh my god, so sweet nih. Hah? Di sini tuh bunga-bunganya selalu bagus banget dan juga rapi banget. Merahnya tuh kayak real banget ya. Iya nggak sih, kayak real banget nggak sih, mas? Kayak real banget kan, mas? Sorry, Spanyol. Speak. So guys, akhirnya aku menemukan Tara dari Komaik di Masen supaya bisa foto bareng sama. Jadi aku mau foto. Hai, takut. Smile. Lagi. One more. Thank you. Yo. Akhirnya. Yes. Dengar, ini tuh merupakan tempat yang paling hits, yang paling terkenal juga di sini. Tempat pertandingan bull, I don't know gimana bull bertanding, tapi namanya tuh Plaza Mayor. Plaza Mayor kalau bagi orang Indonesia, tapi bagi orang sana sebutannya Plaza Mayor. Kalau gitu aku harus ikut, nggak boleh ketinggalan rombongan. Saya kalau ketinggalan tour, aku otomatis udah die. Nggak ada internet bro, nggak ada internet. Let's go. Hai. Ada anjing juga. So guys, ini adalah churros yang merupakan salah satu makanan paling khas di Spain. Jadi cara masuk makannya gini, dimasukin ke dalam. Pelan-pelan, bisa terawat. Wow. Iya. And oops. Jadi ini adalah churrosnya. Delicious, isn't it delicious? Yeah. Manu, yeah, manu.
Wah gila sih, wah gila sih, wah gila sih. Ini cakwe yang tadi bukan sih? Mirado, tatara Mirado, and what is this? Ini buat Flying Fox deh kayaknya. So, tulisannya kayak Gretirolina. Tuh, tapi kayak agak rapuh ya, deg-degan juga. Wow, rombongan aku sudah hilang. Tapi kita kejar. Luar biasa banget guys. Jadi aku nggak expect kalau di Park Europe ini tuh sedingin ini. Kan dari kemarin sama aku jalan-jalan di Madrid itu cuacanya tuh panas, dan ternyata di sini dingin banget, akhirnya nusuk. Parah banget. Nusuknya tuh kayak sampai ke tulang-tulang. Gak pakai jaket gak apa, aku udah kuat karena aku udah biasa tersakiti aja. And guys, di sini juga ada sejarahnya. Jadi sejarah kota Madrid itu. Hi Sergio. Hello. So, di sini tuh ada sejarah kota Madrid. Jadi kalau setiap New Year itu kan ada apa? Kayak jam, jadi setiap New Year mau ganti tahun terus bunyi deng 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 sama 12 kali itu kita harus makan anggur, jadi kayak teng bukan gitu tradisinya. And last di sini ada menara Eiffel yang ada di Paris. Tara, itu dia. Tapi ini replika guys, jadi ini replika semua wisata yang ada di sini, bisa dibilang sih kayak gitu. Yoi, jadi ini adalah secara dekat menara Eiffel. Juga ada kayak lampu-lampu gitu, kayak kalau malam bakal keren juga. And di kiri kanannya banyak ini apa namanya, rumput-rumput dikelilingin kayak gini, jadi kelihatan indah banget kayak tertuju ke sana. Tetra tetra tetra.